Pencurian kotak amal di masjid kembali terjadi. Kali ini terjadi di Masjid Nurul Falah di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan ini datang menggunakan mobil pick-up dan langsung parkir di halaman masjid. Kemudian para pelaku turun sambil melihat situasi. Setelah dirasa aman, kotak amal yang berada di masjid dibawa dan pelaku langsung kabur. Pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Bukan hanya kali ini saja, pencurian kotak amal di dalam masjid sudah beberapa kali terjadi di sekitar wilayah Ciledug. Ya, turun 1 orang di depan ini kotak amal dan yang satunya turun lagi diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil yang bagian belakang bagasi. Dengan itu berapa detik Pak Jito? Ya sekitar ada 10 detik lah lebih. Belum diketahui berapa isi nominal kotak amal yang dibawa kabur para pelaku. Warga berharap polisi meningkatkan patroli untuk memberi rasa aman. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.